Viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan dianiaya oleh 9 orang pria di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, tampak perempuan tersebut dipukul, diseret hingga dilindas menggunakan sepeda motor. Aksi tersebut terjadi tepatnya di Jalan Pramuka, Kampung Sawah, Lega, Kelurahan Cikondang, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Perempuan yang menjadi korban penganiayaan tersebut inisial PM berusia 19 tahun. Insiden sadis itu terjadi pada Jumat 4 Agustus. Dalam video tampak PM diseret oleh sejumlah pria. Kemudian ia direbahkan di jalan beraspal lalu ditabrak dan dilindas menggunakan motor. Kapolsek Citamiang, Ibtu Iwan Hendi Sutisna mengonfirmasi aksi penganiayaan 9 orang pria terhadap seorang perempuan tersebut. Ia mengatakan insiden ini bermula dari pelaku inisial R yang mengajak bertemu korban di lokasi kejadian. PM kemudian dibawa ke lokasi yang agak sepi bersama teman-temannya dan langsung melakukan penganiayaan. Beruntungnya korban tak mengalami luka serius lantaran masih mengenakan helm saat dilindas motor. Saat ini polisi telah menangkap 1 orang tersangka dan masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang lainnya.